Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salawat teriring salam semoga Allah tetap curahkan keribaan baginda Rasul Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya dari Pondok Pesantren Agribisnis Raudatun Najah, yang mana Pesantren Agribisnis Raudatun Najah berdiri pada tahun 1998 dengan pendirinya yaitu Kiai Mafihil Arifin dan Ibu Alfiah Arif. Sesuai dengan visi dan misi yang dibangun oleh pendiri Pondok Pesantren Agribisnis Raudatun Najah, yang mana visi misi tersebut menunjukkan bahwa pesantren kita harus memiliki beberapa kemampuan, bukan hanya di bidang agama tetapi di bidang keahlian-keahlian. Sebagaimana dalam visinya termuat yaitu para santrinya harus memiliki kesiapan, baik itu siap iman, siap ilmu, dan siap latih. Perjalanan proses dakwah atau pendidikan di Pondok Pesantren Agribisnis Raudatun Najah diawali dari pendidikan setara TK atau RA, lanjut kepada MI, MTS, dan SMA Islam yang semuanya itu dinamakan sebagai lembaga pendidikan Raudatun Najah. Namun bukan hanya itu saja, sesuai dengan visi misi Pondok Pesantren Agribisnis Raudatun Najah yang mengunggulkan yaitu pentargetan siap iman, siap ilmu, dan siap latih, dari tahun 2023 Pondok Pesantren Agribisnis Raudatun Najah sudah memiliki balai latihan kerja tertuju kepada pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Namun seiring waktu berkembang, balai latihan kerja komunitas Pondok Pesantren Raudatun Najah sudah memiliki beberapa jurusan seperti perbengkelan dan konveksi. Maka untuk maksimalnya perjalanan dalam wirausaha atau usaha-usaha yang dibangun oleh Pondok Pesantren Agribisnis Raudatun Najah yang intinya memberikan berbagai macam keahlian kepada santrinya, yang tentunya para santri lulusan dari Pondok Pesantren Agribisnis Raudatun Najah bukan hanya mampu menguasai ilmu keagamaan, tetapi para santrinya diharapkan memiliki skill dan kemampuan dari berbagai macam keahlian-keahlian yang tentunya nanti akan dibawa oleh mereka di tengah-tengah masyarakat yang menjadi modal mereka untuk menopang kehidupan sehari-hari. Maka di dalam program Kementerian Agama itu sendiri ada namanya program bantuan dari inkubasi, yang merupakan program yang diberikan kepada pondok pesantren se-Indonesia. Kami tentunya berharap sangat banyak, karena dengan adanya modal inkubasi atau modal usaha yang tentunya diharapkan oleh kami, bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya sekedar program yang dikembangkan oleh kami, tetapi tentunya dari modal tersebut betul-betul bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh pesantren dalam memberikan modal usaha kepada para santri yang sudah kami didik dengan berbagai macam keahlian, terutama di bidang pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Tentunya kami sangat berharap, mudah-mudahan Kementerian Agama bisa melihat, bisa menilai dari proposal yang kami ajukan dan menjadikan proposal kami ini sebagai proposal yang berada di skala prioritas,
Kami berharap mudah-mudahan dengan adanya bantuan inkubasi bisnis tersebut, tentunya pengembangan dari berbagai macam usaha, baik itu usaha kecil menengah atau usaha-usaha yang lainnya, yang tentunya menjadi tujuan dari lembaga dalam memberikan support kepada lulusan-lulusan pondok pesantren kami, setidaknya mereka terjun di masyarakat memberikan dampak yang lebih besar lagi, bukan hanya di bidang pendidikan agama tetapi di bidang pendidikan-pendidikan yang mengarah kepada terwujudnya atau terbangunnya beberapa usaha-usaha yang bisa menjabatani atau mengangkat perekonomian masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa dipaparkan atau disampaikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Mudah-mudahan voice ini menjadikan satu pertimbangan yang diantaranya Pondok Pesantren Agribisnis Raudatun Najah layak diberikan bantuan tersebut. Dengan mengakhiri kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.